Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITlicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih isi instastory Instagramnya Ayu Ting Ting hari ini. Full dengan semua kegiatan Ayu hari ini, diawali dengan olahraga pagi bersama Nurul Raja Rustami di pekarangan rumahnya ya, di sekitar rumahnya Ayu Ting Ting jalan-jalan nih. Kemudian langsung nih ngeliat-liat tanaman di sekitar rumahnya, ada cabai dan bunga-bunga indah yang lainnya. Dan di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih kepada Official Trans 7 yang telah mengirimkan bunga cantiknya. Dan di sini juga Mom Ayu Ting mengucapkan happy birthday untuk Kim B yang telah memberikan hadiah juga nih kepada Ayu dan juga Mom Ayu Ting. Selamat ulang tahun untuk Kim B dari Mom Ayu Ting dan seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Kita intip di instastory-nya. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat ulang tahun, Nek. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dan sukses. Mwah. Sayang Ikis. Sayang Ikis ya. Selamat ulang tahun, Nanti Adik. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dan sukses kerjanya. Jangan lupa panggil Ikis bosnya, bos kecil. Makasih ya. Jaja. Big, 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 big